Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Lutfi Channel. Jadi di video kali ini gue akan membagikan tutorial ke kalian bagaimana caranya membuat avatar sunblinds. Jadi avatar sunblinds ini sempat viral kemarin di Instagram, dan kebanyakan yang upload dengan efek ini itu kebanyakan dari Instagram ya teman-teman, dari filter Instagram. Dan di sini gue akan membagikan tutorial ke kalian tentang bagaimana cara membuat efek sunblinds tidak menggunakan filter Instagram atau aplikasi sunblindsnya ya teman-teman. Jika kalian mau tahu bagaimana caranya, kalian tonton terus video gue, jangan sampai kalian skip. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe. Jika kalian suka, bisa klik tombol like, dan jika bermanfaat, kalian bisa membagikan ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi di video kali ini gue akan menggunakan aplikasi Vipo ya teman-teman. Jadi Vipo ini aplikasi yang ukuran aplikasinya kecil ya teman-teman. Jadi tapi hanya bisa di-download di Chrome, Google atau browser yang lainnya. Jadi di sini gue langsung masuk saja ke aplikasi Vipo-nya. Nah, jika kalian masuk, kalian akan ditampilkan tab seperti ini. Lalu kalian pencet Get Avatar. Setelah itu kalian pencet Import. Nah di sini kalian pilih fotonya ya teman-teman. Gua menggunakan foto yang ini. Dan fotonya foto kalian yang mau edit lah. Di sini gue menggunakan foto yang ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kalian masuk ke Adjust dulu ya teman-teman. Kalian atur exposure dan kontrasnya ya teman-teman. Setelah itu kalian atur exposure-nya aja. Di sini exposure-nya kalian turunin aja. Jadi min lah, min 20 kurang lebih. Lalu kalian centang teman-teman. Lalu setelah itu kalian masuk ke effect. Lalu insert picture. Lalu kalian pilih mentahan efek avatar sunblindsnya. Efek ini nanti gua sediakan di deskripsi ya teman-teman, karena kalau cara ininya gue juga agak susah, cara ngambilnya ini juga agak susah. Jadi itu gue screenshot ya teman-teman, efek itu gue screenshot ya teman-teman dari Google lah. Terus gue upload, terus gue terangin kontras, dan langsung kita pilih aja. Efek ini nanti akan gue bagikan di deskripsi link, kalian tinggal download saja ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian besarkan segini. Jika lebih enak mengaturnya, kalian turunkan opacitasnya ya teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini. Gua saranin untuk setengah muka aja yang efek sininya ya teman-teman, setengah muka saja. Terus jika sudah pas, kalian naikkan opacitasnya lagi, lalu kalian pencet centang. Lalu kalian pilih titik 3 di situ ya teman-teman, 3 ini. Lalu ini bagian yang terpenting ya teman-teman, lalu kalian pencet blend mode, dan di sini gue menggunakan multiply. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini, kalian pencet titik 3 lagi ya teman-teman, lalu kalian pilih blend. Kalau tadi blend mode, sekarang blend saja. Lalu kalian turunkan opacitasnya, kalian turunkan seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu tinggal kalian centang. Setelah itu langkah terakhirnya tinggal kalian masuk ke adjust, kalian pilih temperature atau tint. Nah di sini ada ini tombol atau apa ini yang berbentuk suntik warna ini, lalu kalian tekan, klik atau tekan ya teman-teman. Lalu kalian klik di sini ya teman-teman. Nah di bagian sini. Oke. Jadi menyatu ya teman-teman, jadi kesannya jadi bagus ya. Oke, lalu kalian centang. Dan setelah itu kalian export ya teman-teman. Save picture to album. Save. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari gue. Jadi efek sunblinds ini kekinian ya teman-teman. Walaupun udah agak lama viralnya, tapi tetap bagus efeknya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari gue.
buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu agar gue lebih semangat ngupload video-video yang lainnya. Oke, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.